時は動き出す。Halo guys, kita dari kelompok 5 kelas 11 Dika. Hari ini kita akan nge-vlog di 3 tempat di Semaga. Kita sudah berada di depan perpustakaan yang tempatnya di belakang kelas 10-9. Sebelum masuk, kita copot sepatu dulu di depan pintu perpustakaan. Perpustakaan Semaga memiliki koleksi buku yang banyak, dari buku paket pelajaran sekolah hingga novel ringan yang tersaji di rak kayu. Ada meja baca dengan 6 kursi dan bangku serta meja operasional yang dapat dilihat ketika masuk. Di sini, kelompok 5 akan membaca buku sebentar di perpustakaan untuk meningkatkan literasi pelajar. Nah, setelah membaca, kami pergi ke ikon Semaga yang terletak di depan. Halo guys, ini apa ini? Ikon Semaga memiliki logo Semaga itu sendiri dan tulisan 3 dimensi berwarna perak. Ikon. Baca. Ikon Semaga dapat dilihat saat memasuki Semaga melalui gerbang utama. Nuansa asri di ikon ini berkat pepohonan dan desain yang menarik. Setelah itu, kami pergi menuju greenhouse. Greenhouse terletak di antara kelas 10-7 dan kolam lele di samping kelas 10-10. Kolam hijau ini sering disebut siswa Semaga sebagai kolam lele karena memang adanya lele, tapi gak boleh dipancing ya guys. Di dalam greenhouse yang terbuat dari kayu dan kawat berpola persegi ini, kalian bisa menemukan sayuran pokcoy
yang dibudidayakan dengan media hidroponik. Di pojok greenhouse terdapat juga selang dan keran air yang digunakan untuk menyiram tanaman lain. Wah, sayur pokcoynya hampir mau panen nih. Kadangkala kalau sayurnya sudah matang, beberapa anak akan mengambil dengan izin dari pembina ekstra hidroponik. Seru banget ya.